Doa pagi, tiga Juni. Tolonglah kami saat menghadapi masa sulit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas rahmat kesehatan, keselamatan, dan penjagaan-Mu bagi kami, keluarga, saudara, dan sahabat. Belas kasih-Mu kami mohon, ya Yesus, untuk orang tua, sanak saudara kami, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Tuhan Yesus, dalam hidup-Mu, Engkau pernah menghadapi masa-masa sulit hingga meneteskan keringat darah. Tuhan Yesus, kami mohonkan rahmat-Mu bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Semoga masa-masa sulit yang kami hadapi ini tidak menjadi beban yang menyesakkan. Tolonglah kami agar tetap mampu dekat dan memuji-Mu di saat-saat menghadapi masa sulit. Bimbinglah kami agar mampu bagikan kasih-Mu meski dalam situasi-situasi sulit. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami di saat-saat menghadapi masa sulit. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.